Seorang lelaki warga emas yang terkamak menjadikan seekor kambing betina sebagai tempat melempiaskan nafsu mengaku tidak bersalah di Mahkamah Seksyen Kuala Kubu Baru hari ini. Seorang lelaki didakwa di Mahkamah Seksyen Selayang atas pertuduhan membunuh 3 kucing dengan melemaskan haiwan itu di dalam 3 mesin basuh di sebuah kedai dobi layan diri di Kepong Ahad lalu. Visual kejadian seorang lelaki membakar seekor anak kucing menggunakan pemerhati api tular di media sosial sejak Ahad lalu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera bagi mereka yang bukan Islam yang menonton Sembang Viral setiap malam di TV9. Janji dalam hidup kita pantas padu padat pendek aja 10 minit tapi penuh dengan info yang penting bermanfaat. Dan saya bersama dengan Ustaz Zul Ramli. Kadang-kadang saya pun terfikir juga kan berlaku kekejaman di mana-mana dalam dunia. Orang apa masyarakat Islam ditindas kan. Penindasan sebenarnya kepada manusia ini nampak dah biasa. Pada binatang pun berlaku juga kezaliman ni. Tapi yalah dia binatang, macam cakap kan binatang, kita manusia. Jadi konsep dia macam mana Ustaz? Dengan binatang ni kita boleh buat sewenang-wenangnya ataupun tidak? Tadi bila Datuk sebut tadi, first kita fikirnya ni kan, manusia sampai tahap dia menzalimi manusia lain, orang kata macam binatang kan. Tapi bila manusia buat kepada binatang, nak cakap apa? Macam apa? Ada orang cakap, kau perangai kau jangan macam binatang kan. Binatang kira macam low lah kan. Loh, sekarang ni kita buat pada binatang pula. Apa kita nak cakap tu? Mana bawah lagi pada binatang. Kalau kita tengok baliklah pada orang kata, kalau Islam ni kan maknanya pun selamat. Bukan sekadar nak selamatkan manusia, Islam tu nak selamatkan binatang, hatta tumbuh-tumbuhan. Semuanya sebenarnya kalau kita tengok apa yang ada dalam Islam, dia nak jaga semua tu lah. Maknanya insyaAllah lah kita harap kita duduk sembang-sembang juga, tapi biarlah Islam tu akan dapat menjaga manusia dan kita naik lagi pada satu level, rupanya menjaga binatang, alam sekitar dan segala macam. Ada satu kes ni berlaku pada seorang warga emas ni, membuat kezaliman kepada seekor kambing sehingga kambing tu mati. Oh, masya Allah ya. Tapi saya bila part ni lah, saya kira saya dan semua penonton lah ya, kita bila sebut bab ni, kita kena minta jauh daripada Allah. Wal'iyadzubillah min zalik. Kita minta anak kita, zuriat kita, janganlah masuk ya Allah ya. Sebab ni kira satu benda yang sangat-sangat keluar daripada norma lah kita kata kan. Kalaulah buat jahat pada seorang wanita, itu pun dah satu kutukan laknat. Dan Islam menyatakan bahawa kalau buat pada binatang, lebih teruk daripada jahat pada manusia. Oh, dia lebih teruk. Dia lebih teruk dia punya section dia tu ya. Jadi sebab tu memang kita minta jauhlah ya Allah, bagilah hidayah pada semua orang ya. Maknanya benda ini satu benda yang memang sangat berat, aib yang memalukan dan nilai kemanusiaan yang memang tak tahu nak letak kat mana dah. Dia punya efek tu Ustaz kan, bukan hanya pada diri dia Ustaz. Yalah, macam ni warga emas tentu dia ada keluarga Ustaz kan. Adakah disebabkan nafsu yang dirasuk oleh syaitan dia jadi macam tu ke kenapa Ustaz? Bila soal nafsu ni kadang-kadang syaitan pun kalah. Bukan syaitan pun kata, kenapa salahkan aku kan? Sebab nafsu ni dia punya powerful dia. Sebab manusia ni Allahu Akbar. Ya, kita ni yang menolak kita tu sama ada akal kita, emosi kita ataupun hati kita. Ada satu lagi nafsu kita. Dan bila nafsu tu yang jadi ambil, orang kata take charge, dia yang pegang steering hidup kita, memang pada masa tu tak ada benda baik lah. Ya, sebab tu Allah sebut dalam Al-Quran, inna nafsa la'ammaratun bisu. Nafsu itu dia memang sangat-sangat suruh kita pada benda jahat. Dan akal tak mampu lagi, tak lut nak nasihat dah. Hati yang duk zikir ni pun tak mampu. Jadi sebab tu proses yang paling penting sekarang ialah patutnya kita ni diajar bagaimana daripada awal, daripada kecil tu nak didik nafsu, didik nafsu, didik nafsu. Nafsu saya dengar ada Ustaz cakap dia macam makhluk ni jadikan oleh Allah untuk dalam badan manusia kan. Jadi macam mana kita nak kontrol nafsu kita ni? Allahuakbar ya. Saya cakap ni sambil doa lah ya. Sama-sama lah ya. Kita bukan nak cakap oh kita ni terror, kita ni hebat ya. Bila sebab benda yang ada dalam diri kita kan, Islam ni agama dia cerita tentang akidah. Tak cukup dengan akidah kuat, mesti syariah. Syariah tu peraturan-peraturan hidup. Tetapi atas semua benda itu adalah ihsan. Maknanya dia ajar tentang bagaimana nak didik diri. Nak didik diri ni ialah nak didik hawa nafsu tu. Dan syaitan tu sebenarnya hanya sekadar penokok tambah saja. Jadi kalau kita mampu mengawal, syaitan tak ada ruang sebenarnya kan. Jadi memanglah proses didik tu memang pertama sekali kalau nak ceritanya, kena tahu dulu. Sebab kita takkan mungkin boleh didik kalau kita tak tahu kondisi hawa nafsu tu. Inilah ya, Ustaz. Maksudnya tadi Ustaz cakap, nafsu tu kita yang kena kontrol. Yang syaitan ni dia menokok tambah. Maknanya selama ni kalau orang salahkan, alah ni syaitan lah rasuk aku, syaitan lah buat kita. Tapi sebenarnya nafsu. Hakikatnya. Hakikat dia.
bila kita depan Tuhan nanti, kita memang salahkan syaitan. Tapi bukan, oh okey, syaitan kena azab, kamu okey. Tak, kita kena sebab kita yang buat keputusan. Kita yang buat benda tu, ya. Soal nafsu ni soal dalaman, ya, soal sifat-sifat dalaman kita, sombong, semua-semua itulah sifat-sifat dalaman yang memang kena proses betul-betul. Ada ulama kata barang siapa tak masak benar dengan ilmu ini, dia kata malam yataghal bihadhil ulum mata musirran alal kabair wa huwa la ya'lam. Dia boleh mati dalam keadaan dibuat banyak dosa besar, dia tak tahu rupanya dalam hati dia bersarang dosa-dosa besar. Jadi sebab apa? Sebab kita tak tahu pun rupanya. Contohlah riak, rupanya riak, rupanya takabur rupanya. Jadi benda-benda proses inilah contoh-contoh didikan yang memang kena buat dalam masyarakat. Ustaz terfikir tak, apa yang mendorongkan warga emas ni, warga tumas ni membuat sesuatu yang sejijik begini kepada binatang? Allahuakbar. Adakah disebabkan environment hari ini dengan adanya social media, dengan adanya internet, melihat kepada perkara-perkara macam porno-porno movie kan, yang membuatkan dia rasa gairah, ataupun mungkin dia sudah tidak dilayan oleh pasangannya, membuatkan ketagihan seksnya, menjadikan binatang sebagai satu mangsa kezaliman dia? Semua benda itu asbab lah kita kata. Asbab, tapi bukan utama. Utamanya adalah dia punya orang kata kecelaruan ataupun abnormal punya hawa nafsu. Ya, mungkin ada satu-satu event, satu-satu pengalaman pada masa kecil atau sesuatu pengalaman pada dia yang benda tu menjadi dia punya apa kata, dia punya keterujaan selera dia. Jadi benda-benda tadi hanya sekadar menokok tambah saja apa yang ada dalam internet. Sebab benda ini ada sejak zaman dulu. Menceritakan tentang buat jahat pada binatang ni ada dalam hadis. Maknanya Nabi nak cerita tu ada benda tu dah berlaku zaman dulu. Bukan kita pakai hukum qiyas saja, tak. Benda tu dah memang berlaku zaman dulu. Ada satu yang abnormal pada dia punya pembinaan keselera-selera ataupun hawa nafsu dia tu. Zaman saja berubah, tapi perangai itu dah ada dulu. Manusia tetap sama. Kalau binatang-binatang lain yang macam orang bunuh sesuka hati, Allah. Adakah di hari akhirat nanti mereka akan menuntut, Ustaz? Sebab itu kita baca dalam Fatihah tu Maliki Yaumiddin. Ad-din ialah pembalasan. Kita sebut hari pembalasan, Allah yang menjadi penguasa hari pembalasan. Antara pembalasan yang pasti ialah kita akan dibalas ketika makhluk-makhluk ataupun mereka-mereka yang tak ada upaya nak balas kita di dunia, maka itulah saatnya. Termasuklah para binatang yang kita iniaya, maka akan Allah bangunkan, berlaku balasan dan kemudian Allah habiskan mereka. Kita ingat memang kita buat pada binatang, kita terlepas. Tetapi hukum Allah tidak akan terlepas. Nabi ada sebut kan tentang seorang yang ibadat malam ibadat perempuan di zaman Bani Israel. Tapi dia tambat kucing dia. Dia tak bagi makan, ya. Habasat hatta matat ju'an. Dia duduk ibadahlah, dia duduk zikir, bukan main seronok ni. Sampai kucing tu duduk mengiau-ngiau mati sebab tak makan. Kata Nabi, la khaira fiha. Wanita itu tak ada sedikit pun kebaikan, wahia min ahli nar. Dia tempatnya adalah dalam neraka jahannam. Maknanya zikir dia tu tak nilai sebab dia inaya binatang. Jadi jangan kita duk syok rasa kita ni kuat baca Quran, kuat zikir, tapi tiba-tiba kita itu level orang yang kuat zikir, apatah lagi kita yang lebih kurang, ya, kucing main tendang-tendang saja. Semua itu akan menjadi susah pada kita. Masuk je kubur sampai hari akhirat memang semuanya susah. Saya teringat satu cerita Nabi Sulaiman dengan tentera dia, dengan pengikut-pengikut dia sedang berjalan, tempat tu ada semut tu. Ustaz tahu cerita tu, yeah, kan, yang disuruhnya bala tentera dia berhenti menghormati binatang tu, kan. Saya pun rasa macam, yalah, bila cakap macam ni Ustaz, kan, saya pun rasa takut Ustaz, sebab saya kecil-kecil dulu Ustaz. Kadang-kadang ada semut api kat rumah, saya bunuh Ustaz, kan. Jadi masa tu memang saya jahil lah. Macam mana kita harus menghormati setiap makhluk di atas dunia muka bumi ini, Ustaz, tanpa mengira agama bangsa, Ustaz? Kalau kita fikir balik, kita nak hidup, dia pun nak hidup, ya. Kalau kita fikir kita nak senang, dia pun nak senang. Binatang pun nak makanan, nak apa, ya. Logik ke kita pijak kepala dia, kita tendang dia, letak dalam washing machine, ya. Kalau kita kena buat macam mana? So Nabi simple je, kadang-kadang Nabi kata, ambil tangan letak dada kamu. Apa yang kamu suka orang buat pada kamu, kamu buat pada orang, termasuk binatang. Cuba kita renung-renungkan, kita fikir-fikirkan bagaimana untuk kita mengelak, melawan hawa nafsu kita daripada kita juga terjerumus menzalimi binatang sebegini. Jangan kita kongsi, kalau tak pasti, jangan kita buat wakaf dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi mereka yang bukan Islam yang menonton Sembang Viral setiap malam. Kalau tak puas hati, kita PM tepi. Jumpa lagi esok di TV9. Bye.